Ini adalah masalah ada orang maling terang-terangan, Pak. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Pak. Namanya inisialnya FM. Apa yang dilakukan, Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun, Pak. Ulangi, Pak. 47,1 triliun. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil, Pak, di saat kita lagi susah, Pak. Modusnya apa? Modusnya adalah impor emas 47,1 triliun dengan mempergunakan HS. HS itu Harmonized System Code, Pak, yang tidak sesuai. Ini bukan temuan pertama, Pak. Ini pertemuan kesekian kalinya. Kami juga apresiasi, Pak, penyelamatan aset di Jawa Timur, Pak. Ini kajatinya, Pak, luar biasa. Apa itu? 10T dikembalikan kepada negara. Apa itu? Yang sudah 47 tahun, Pak, aset dikuasai orang, akhirnya kembali ke pemerintah kota. Saat ini Bu Risma hari ini, Pak, datang ke Surabaya untuk menyampaikan terima kasih. Saya katakan nggak hanya sama kajati terima kasihnya, sama Jaksa Agungnya juga terima kasih Bu Risma. Saya bilang begitu, Pak. berikutnya mengenai ini saya bicara yang serius Pak tadi serius juga ini ada masalah penggelapan ini adalah masalah ada orang maling terang-terangan Pak saya ingin sampaikan coba diperiksa kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai Soekarno-Hatta Pak namanya inisialnya FM apa yang dilakukan Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun Pak. Ulangi Pak, 47,1 triliun. Kita nggak usah ngurusin pajak rakyat Pak. Apa yang dilakukan? Ada indikasi ini perbuatan manipulasi Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar. Sehingga produk tidak dikenai bea impor produk tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil, Pak, di saat kita lagi susah, Pak. Modusnya apa? Modusnya adalah impor emas 47,1 triliun dengan mempergunakan HS. HS itu Harmonized System Code, Pak, yang tidak sesuai. Ini bukan temuan pertama, Pak ini pertemuan kesekian kalinya saya tadi dikatakan Pak Suding ada PT Jardin Trako April 2020 pelakunya sama Pak Finani dan petinggi kantor bea, kantor pusat Bea Cukai Pak batangan emas yang sudah bermerek yang sudah bernomor seri yang dikemas rapi bersegel dan tercetak keterangan berat dan kandungan emasnya seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan emas saya minta juga periksa yang PT Aneka Tambang, Pak. Dirutnya diperiksa. Vice Presidennya diperiksa. Kenapa? Setiap ada perdebatan di internal biaya cukai, datang itu Aneka Tambang. Mengatakan ini hanya, apa ini masih memang seperti itu, sehingga biaya masuknya bisa 0%. Padahal sudah siap layak jual, Pak. Ini kasat mata ini, Pak. Orang maling kasat mata, Pak saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan importasi emas batangan di bea cukai pak singkatnya ini emas biasa pak semua emas ini kita impor dari Singapura ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas bea cukai waktu masuk dari Singapura barangnya udah benar pak HS nya 7108 1300 artinya kode emas setengah jadi pak di Indonesia, barang tersebut kena biaya impor 5%, kena pajak penghasilan impor 2,5%. Tapi sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kode tersebut sudah berubah. Sudah berubah saat dicatat di dokumen PIB, Pemberitahuan Dokumen Impor. Yang tadi sudah berbatangan, berlabel dan sebagainya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan, Pak. Sebagai cash bar, ini udah luar biasa ini menyimpangnya. Kodenya dicatat 71081210. Artinya emas bongkahan. Apa konsekuensinya? Emas bongkahan tidak kena yang namanya biaya impor. Apa konsekuensinya? Tidak kena lagi yang namanya PPH impor. Kita ingin sampaikan mudah-mudahan... Saya bisa perlihatkan, Pak. Ini emas-emasnya ini barang siap jual yang dia katakan ini bongkahan, Pak. Parteria ya, sebentar lagi. Parteria. Karena waktunya mesti yeah. saya perpanjang. Iya, yeah. sebentar dulu. Ini Jangan lagi, tahan nafsu dulu, kurang tahan nafsu dulu. Lagi, sebentar saya yeah. perpanjang dulu. Pasar sagung dan teman-teman saya perpanjang sampai jam 12 ya. Iya. Yeah. Oh. Apa konsekuensinya lagi? Ini kan hanya impar, impor, impor, impor. Konsekuensinya, Pak, dari biaya impor saja itu sudah 2,35 T, Pak. 2,35 T, bukan miliar, Pak ya. T. PPh impornya 597 M baru dari satu perusahaan. Nanti saya akan sebutkan perusahaan-perusahaan yang lain, Pak kenapa Pak? Bapak nggak usah repot-repot. Ini barang, ini temuan semua sudah di, ada di Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Pak. Yang bermasalahnya Spinar ini, Pak. Bapak bisa tanyakan ke Direktur Kepatuhan Internal, ke Direktur Teknis Kepabeanan, ke Inspektorat Jenderal. Ada main apa sehingga keluar surat intelijen? Keluar dua surat intelijen, Pak. Ada satu perusahaan disuratin 19 Februari 2021. Saya sebutlah nama PT-nya, Pak. PT Indah Golden Signature, Pak, yang mengimpor emas itu Hero kilo bar itu 99,99%. ,99%. Meski emas itu bermerek sudah siap jual, punya nomor seri, Pak, dimasukkan sebagai emas bongkahan. Satu. Yang kedua, Pak. Tiga hari setelah itu, Pak, tanggal 24-nya dilakukan hal yang sama. Ini beda yang dikatakan Pak Suding ini. PT Untung Bersama Sejahtera. Taunya kenapa? Jadi perbedaan berat antara di dokumen PIB dengan di fakta yang sebenarnya. Ternyata sama, Pak. Dokumen apa batangan emas siap jual 99,9% punya merek juga, nomor serinya ada, ya. Dikatakan itu adalah bongkahan. Ini jelas, Pak. Ini manipulasinya dengan sengaja diletakkan kepada pos tarif yang tidak tepat. Saya ingin katakan Pak, dua temuan ini, petugas bea cukai sudah menyimpulkan pengimpor diduga tidak melakukan atau tidak mencantumkan dokumen HS dengan benar. Ini Pak, saya sudah nanti saya berikan kepada Pak Jaksa Agung. Ini Bapak tidak perlu sidik lagi. Bapak tinggal tangkap. Ya. Karena apa? Ini semua historicalnya sudah saya bacakan tadi dan sudah ada temuan di penyidikan dan penindakan biaya dan cukai. Terakhir, ya yeah, terakhir Pak, saya minta tolong periksa Pak PT Jardin Trako Utama. Diperiksa itu Pak. PT Antam, Antam ini semuanya Pak, direksinya komisaris saya periksa Pak. PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Raffles Capital, Viola. PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putra Mandiri, PT Bumi Satu Inti. Mudah-mudahan satu temuan aja sudah sekian, Pak. Kalau yang ada 10 perusahaan ini, saya katakan mudah-mudahan kita agak teringankan untuk APBN dari sektor.